aku aja. Aku pengen banget ngapus air mata kamu, Sakinah, tapi aku gak bisa. Kenapa harus Nasi yang sakit? Apapun situasinya, lo harus bisa ngusir Sakinah. Sayang, ini cobaan kita sebagai orang tua, luar batas kemampuan hambanya. Ya, itu dia pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Bidadari Sugamo. Di sini terlihat ya sepertinya memang Dennis masih belum bisa move on dari Sakinah. Bahkan ketika Sakinah menangis, Dennis rasa-rasanya ingin sekali mengusap air mata Sakinah. Tetapi sangat gak mungkin ya karena hubungan mereka saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kemudian terlihat ya sepertinya Flora memperhatikan Dennis yang terus saja melihat ke arah Sakinah. Sepertinya Flora sangat tahu ya kalau Dennis masih memikirkan Sakinah. Kemudian terlihat Namira yang meminta Flora untuk menjaga Dennis jangan sampai dekat-dekat sama Sakinah. Nah tentu saja semakin rumit ya kisah cinta mereka semuanya. Satu laki-laki direbut oleh tiga perempuan cantik-cantik. Simak kelanjutan Bidadari Surgamu hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family.